dari jam 7 salat isya. Jam 7 mulai ngajian. Salat isya untuk orang-orang pada mau pulang enggak bisa pulang, bertahan di masjid sini, ada yang nekat pulang, ada yang takutnya semakin kritis makin kritis. Terus jam 11 itu dua mulai meluap dari kali penuh langsung meluap ke kebun-kebun. Setengah jam kemudian saya ke depan sini, situ jembatan itu mulai rek tuang putus besinya mungkin. Jadi langsung belasnya ambil. Terus banyak orang yang pada kumpul semalaman pada enggak pada di sini. Dulu ini sekitaran enggak kurang lebihnya jam 2. Ini kan besar-besarnya air dari atas, Mas. Tadi malam itu kan lewat sini. Sini satu, itu yang di depan rumah itu satu. Sama yang depannya yang di sebelah jalan itu juga ada aliran air. Nah, mungkin yang tanah ini terdorong sama air sampai ke sini. Ini naik. Tapi yang dari air yang dari atas itu kemarin banjir, Mas. Yang situ itu kan ada saluran air kan, itu sampai sana itu dua rumah kayaknya jebol tembok.